Gawang ter-7 Oibo nomor punggung 12 diganti oleh Dylan nomor punggung 21. 15 cukup luar biasa. Pemain kelas 3 SMP kalinya seperti ini cukup luar biasa. Harus memberikan warna tersendiri. Pemain muda cukup luar biasa. Jual pemain-pemain muda yang menjadi tuntutan untuk kelak ke depan menjadi nahoda Persekopi Kota Bima Malalam Buana di Liga Nusantara. Cukup cepat, lagi-lagi tertumpu, cukup baik sekali. Pemain muda nomor punggung 13 juga cukup luar biasa. Duel dengan pemain senior Iwan sendiri lagi-lagi bisa dilewati dengan mudah. Wow, terlalu keras. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Di kubu, berbahaya. Apa selam kuning cukup cepat sekali. Apa yang terjadi? Lagi-lagi kita lihat. Harus ekstra hati-hati, jangan sampai ternoda. Memiliki ekspektasi tendangan atau pressing bola jauh cukup berbahaya. Kita lihat, harus ekstra hati-hati nomor punggung 4. Si palang jangkung berbahaya. Luar biasa. Lagi-lagi begitu manis, begitu manja. Terlihat di bench cadangan Sri Kandi dari Kecamatan Asakota khususnya Kolong. Wasit keluar digantikan oleh nomor punggung 15 Anas Mabrul Al-Mubarak, pemain dari Arab Saudi. Tolong pada saya cukup luar biasa. Kapal selam kuning lagi-lagi cukup luar biasa. Luar biasa nomor pipu di golnya. Luar biasa. Ayo bangkit Panzer. Ayo bangkit. Ya. Lagi-lagi kita lihat. Cukup cepat sekali. Nomor 17 sudah merisa masuk dari sektor tengah. Berbahaya. Berbahaya. Jauh ke depan. Jauh ke depan Roni nomor punggung 8 masih bisa didefend keluar kembali menghasilkan tendangan kepo yang keempat di sektor head to head pada saat ini. Edisi 2020 Bank BNI 46 PT PLN dan PT Pertamina lagi-lagi cukup berbahaya. Kelar pasti. Kita lihat, here's time nomor punggung 10 lagi-lagi cepat sekali dan nomor punggung 17. Dua dengan Hendrik, lagi-lagi Hendrik. Apa yang terjadi? Sedikit ada kesalahan, sudah hati-hati. Jauh ke depan. Lagi-lagi. Keluar dari. Kita. Spektakuler sekali kalau tidak terlalu akhirnya gagal dan tidak mudah juga. Apa yang terjadi lagi? Anas sendiri melakukan kalah nomor punggung 15 kembali lagi. Bambang sendiri yang mengambil eksekusi tendangan bebas cukup tiang jauh berbahaya. Ide luar biasa pada saat ini. Mana pendukungnya? Kolo luar biasa. Konon katanya ada yang pakai bis, ada yang pakai perahu. Yang pada saat ini begitu juga kendaraan bermotor hampir memadati. Cukup luar biasa. Mana pendukungnya? Oigo luar biasa. Lolokan keluar dari sawahnya lagi-lagi berbahaya. Cepat sekali goalkeeper. Kita lihat cukup gas sampai gigi dua berarti. Dan hadir juga abang saya Evan Santai tambahan waktu 1 menit cukup luar biasa. Oh
Wow, apa yang terjadi? Lebih dulu terperangkap bocah. Direksi, visioner, bahkan media online terbesar. Luar biasa. Pimpinan direksi Bima Esports hadir menyaksikan. Mudah-mudahan berita yang ditayangkan atau disajikan nanti membawa nama harum Kota Bima. Kita menggemasi Kota Bima pada saat ini. Lagi-lagi masih tertumpu. Satu menit terus berjalan. Satu menit menjadi idola. Satu menit. Cepat, 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 cepat. Lagi-lagi Roni diganjar kartu kuning. Tapi hasil dari Fortuna berbahaya, berbahaya. Ide kembali lagi. Akhirnya Kolo Putra